ke atas kanan 5 over press 80 press bounty over 7. Track yang berbeda di sini cuman Tobasari sama Negeri Dolok ya. Start SS1 gue memiliki kendala seperti biasa busi gue sebenarnya emang harusnya udah tahu setiap seri gue enaknya tuh ganti busi sama ganti coil, itu udah wajib banget kalau buat mobil gue, soalnya kalau enggak pasti berebet, dan di hari Jumat itu start kaldera ya emang berebet, bener berebet. Tapi nggak not bad juga gue di kelas gue sendiri, gue jadi posisi ketiga. Kopinya lemot. Iya, kurang ya. 80 Esko, gue ambil kiri. 180 pakai atas. Ujung depan kiri 6 over crest, 250. Over crest, 250. Depan ketemu gedung, putar balik, entry right dari kanan. Oke, 250. Di kanan 6, exit crest, ambil kanan. Turun ke bawah, pole 180. Depan, U-turn, right entry. Right entry, save dulu. Right entry. Oke, pol 180. Emang segini masuk pilihnya bawah ya. Depan kiri 6 plus over crest. Jalan kegedean. Depan 250. Ambil kiri ban. Depan pol. Ujung depan. Masuk kiri 3. Tahan safe. Kiri 3 safe. Kiri 3 safe. Kiri 3 safe. Oke. 50. Kiri 4 keep center. Into kanan 3. Keep center, into kanan 3, into kanan 3, depan belok kiri, flying finish. Tobasari buat gue SS yang asik banget ya, tricky. Track itu doang sih yang gak batunya gak parah sama sekali, tapi licin. Tonga itu gue apes ya, apes karena gue sama lagi ceritanya kayak seri sebelumnya, gue ngejar lagi, ngejar kali ini gue ngejar Aba naik EP4 Mazda dia itu, soalnya kaca gue pecah, dan disitu lumayan panik, soalnya kalau di hari itu kaca gue pecah, besoknya gue udah harus ganti kaca lagi, karena kalau enggak gue nggak boleh start dari minggu ini. Belok kiri Titan 3, awas tahan mas, belok kiri batunya dia, kiri 3 open, pol 60, kiri 3. Kaca pecah, kena batu dia. 60, kena batu dia mas. Gimana nih om? Crash turun ke bawah. Kanan 5 naik ke atas. Kanan 5 naik ke atas. 70 km udah 12. Crash. Turun ke bawah. 40. Untungnya gue punya kenalan ada serep kaca, gue beli kaca dia. Karena batunya juga kemana-mana, ke bawah kolom mobil juga, jadi deck gue yang kiri yang buat tangki bensin itu copot, dan awalnya gue kira tuh ada yang jebol gitu, entah kopel entah apa, gue kira jebol, tapi pas gue rasa-rasa aman mobil gue, jadi gue gas lagi walaupun suaranya agak kasar karena deck kan. Akhirnya pas finish gue sama Meko ngecek, ternyata untung amannya cuma deck. Di situ kita coba ngelepasin tapi bautnya nggak bisa, soalnya bautnya baut tanem, terus udah kayak dol gitu baut tanemnya, jadi susah dicopot. Akhirnya gue lanjutin aja, gue pas touring lepas dan gue minta kameramen gue buat ngambil karena dia ngikutin di belakang kan, jadi ya udah aman aja. Awalnya kacanya retaknya tuh nggak terlalu parah ya, tapi gara-gara
gue bisa start SS Negeri Dolok lagi dan gue timpa-timpa, akhirnya dia retaknya lumayan banyak. Dan terakhir juga Negeri Dolok hujan ya SS-nya. Di situ kita memiliki mengalami drop lah. Gara-gara yang starting pertama sampai 6 mobil ke depan tuh yang M1 itu mereka dapat yang kering. Sedangkan pas gantian kita itu hujannya hujan deras banget. Jadi ya namanya rally kita nggak bisa ngelawan alam juga. Dan setelah itu start day itu posisi gue udah aman banget, posisi M2 ke-1 dan posisi overall gue ke-8. Ya sesuai target yang gue mau, stay di 10 besar. Hari Minggu pertama Negeri Dolok, gue nggak memiliki kendala sama sekali, tapi emang tracknya licin karena semalaman hujan dari malam Sabtu itu sampai ya subuh tuh hujan terus. Exit grade keluar 80, keluar exit grade. Kiri 2U, don't overshoot center. Kiri 2U, don't overshoot center. Oke, okay. Langsung 70. Depan kanan 3 ulong, don't cut skip center, naik ke atas. Kelar di SS Negeri Dolok, gua aman-aman aja. Nggak ada trouble, tapi gua ngejar Abah lagi di... Untungnya itu udah mau terakhir-terakhir ya. Nggak jauh-jauh amat, jadi gua ya udah. Kanan 6, very very long, don't slide. Langsung kiri 5, don't slide, batu 60, kiri 6, tahan entry, small 70, depan kanan 6, 50, crash pepet kiri, 80 jembatan, small jump, langsung kanan 6, into kiri 6, kanan 6, into kiri 6, itu. Tobasari itu track yang bener-bener kondisinya licin, selicin-licinnya. Tapi gue mencetak fastest kedua di situ ya. Di Kota Tonga, gue sempetin main HP bentar dan gue lihat ada buletin muncul. Jadi yang ikut INRC di cut cuman sampai Kota Tonga, itu SS terakhir udah bisa finish. Tapi kalau yang buat ikut EPRC, Negeri Dolok dilanjutin karena peserta EPRC kebanyakan 4-wheel, jadi mereka bisa lanjut ke Negeri Dolok karena di Negeri Dolok nggak memungkinkan untuk yang 2-wheel ya, karena ada satu tanjakan yang berujung ada nih fotonya ngantri semua. Nah itu berujung kayak gitu. Jadi dilanjutin ke yang EPRC aja. Tuh gue di Huta Tonga mengalami kendala di mana di baru start kilometer ke-3 itu gue mengalami pecah ban kan. Dan di situ gue berpikir kalau misalnya gue ganti ban pasti gue kehilangan waktu sekitar 3 menitan lebih sama sampai 5 bahkan. Setelah itu gue memilih untuk melanjutkan aja dengan ban kiri belakang gue pecah. Dan di situ pas gue liat result ternyata gue masuk ke 5 besar. Ya puji Tuhan di situ gue masuk lagi di 5 besar dan untuk poin nasionalnya gue stay di ke-4 lagi. Tahun lalu gue juara 4 nasional dan tahun ini juga gue juara 4 nasional. Seperti biasa seremoni kayak kemarin lagi hujan ya. Gue mau berterima kasih buat penonton ya, antusiasnya mantep banget. Gue terima kasih banget sama tim BART ya udah support gue di tahun ini. Seluruhnya makasih banget Om Andi, Macong, Om Anang, Tito, Mugun, Paung, dan Om Eko juga terima kasih banyak udah membimbing dari awal gue rally sampai sekarang gue bisa berada di posisi ke nasional 4. Terima kasih banyak Om. Ya terima kasih untuk seluruh mekanik yang ngebantuin gue dari awal seri sampai gue dapat juara 4 nasional di tahun ini, gue terima kasih banyak. Dan support dari keluarga gue full, terima kasih banget.
aja sekian dari gua dari video kali ini. See you guys next year.